Oke, teman-teman, kembali lagi di channel Handmade Media. Nah, kali ini kita akan sharing cara untuk melipat mica tebal ya, teman-teman. Karena kemarin kita sudah membuat tutorial untuk pembuatan box souvenir seperti ini. Nah, untuk melipat micanya pada waktu video pertama, kita saya sendiri masih coba-coba untuk melipatnya seperti apa karena belum melihat di tutorial-tutorial sebelumnya ataupun di YouTube-YouTube lainnya. Jadi saya sambil belajar ya teman-teman, kita semua sambil belajar di sini. Jadi kita sama-sama belajar. Jika teman-teman ada masukan silahkan komen di bawah ini. Nah, kemarin tidak sengaja saya menemukan untuk cara bagaimana cara melipat ini agar lebih rapi ya teman-teman. Jadi langsung saja kita simak videonya bersama-sama. Nah, pertama memang mica tebal ini seperti ini ya teman-teman. Saya menggunakan untuk yang ketebalannya 30 atau ukurannya 30. Nah, seperti ini. Jadi ini untuk pas, biasanya mica ini digunakan untuk hantaran, untuk mica untuk hantaran pas waktu lamaran atau pas waktu pernikahan. Jadi ini bisa digunakan di banyak packaging souvenir teman-teman, salah satunya kotak seperti ini. Nah, untuk yang kemarin, saya sendiri menggunakan bolpen atau menggunakan spidol untuk mengukur dari mica ini. Jadi menggunakan spidol seperti ini yang non permanen ya teman-teman. Soalnya kalau misalnya permanen itu akan nanti akan membersihkannya lagi dan itu akan membutuhkan proses yang cukup lama lagi. Nah, kemarin saya menggunakan spidol untuk yang non permanen seperti ini untuk memberi tanda pas waktu kita akan memotong atau melipatnya seperti ini. Nah, pas waktu satu atau dua itu nggak akan masalah teman-teman. Jika banyak ini akan mudah sekali hilang seperti ini dan ini akan membekas bisa di micanya ataupun malah di tangan kita akan menjadi kotor seperti ini. Misal kita garis seperti ini. Nah, pas waktu kita tidak sengaja menyentuhnya seperti ini. Nah, di micanya ini juga akan membekas sedikit-sedikit seperti ini. Jadi nanti kalau misal sudah menjadi kotaknya, kita perlu membersihkannya lagi atau membersihkannya ulang dan di tangan kita akan kotor seperti ini. Nah, tetapi kalau misal kita menggunakan spidol tadi, kita otomatis kan akan menekuknya seperti ini teman-teman setelah kita menggaris. Misal kita ukur seperti ini. Oke, sudah digaris seperti ini ya teman-teman. Nah, otomatis kita akan menekuknya untuk membuat polanya. Nah, akan muncul seperti lipatannya akan muncul warna putih ya teman-teman, seperti ini, membekas. Nah, akan muncul lipatan seperti ini dan membuat untuk packaging kita tidak rapi, jadi tidak bisa bersih kelihatannya. Nah, kemarin saya mencoba untuk memulainya menggunakan ini, menggunakan besi yang ada di potongan kuku ini. Misal saya memola seperti ini. Nah, otomatis ini akan muncul garis dan ini akan sedikit menekan dari mica ini. Jadi kalau misal kita lipat akan lebih rapi. Oke, nah kelihatan kan bedanya teman-teman. Ini yang kita menggunakan tadi untuk besi yang ada di potongan kuku atau gunting kuku. Yang ini kita langsung lipat seperti ini. Nah, coba kita akan membuat kotak sederhana seperti ini ya teman-teman dari micanya. Nah, kebetulan saya mempunyai berbagai macam alat yang untuk reparasi HP. Nah, ini ada alat seperti ini biasanya untuk mengambil untuk komponen ya teman-teman. Sengaja saya menggunakan ini untuk membuat pola untuk mica. Nah, seperti ini. Jadi teman-teman bisa cari apa saja alat yang ada di rumah, misal besi ataupun apa saja yang kelihatannya itu lancip seperti ini tapi tidak terlalu tajam. Oke.
Nah, lancip tapi tidak terlalu tajam ya teman-teman. Oke, kita langsung mulai untuk membuat polanya. Nah, kira-kira seperti ini teman-teman. Jadi untuk besi atau alat yang digunakan untuk penggaris tadi, menggaris atau fungsinya memberikan garis ini, pola ini, dan juga memberi sedikit tekanan untuk mikanya agar mudah untuk kita lipat nanti. Oke, setelah sudah kita buat pola seperti ini, otomatis membentuk pola seperti ini teman-teman, tinggal kita lipat sesuai pola yang sudah kita buat atau yang sudah kita garis tadi. Nah, dengan adanya tadi tekanan dari besi ini ataupun alat yang bisa gunakan teman-teman lainnya, mempermudah untuk melipatnya dan tidak akan membekas seperti yang pertama tadi. Nah, akan membekas putih seperti ini dan lebih rapi. Nah, tinggal dilem menggunakan lem tembak ya teman-teman. Nah, jadinya seperti ini kurang lebih. Nah, untuk hasilnya kurang lebih seperti ini, tinggal teman-teman lem dengan lem tembak. Contohnya seperti ini. Nah, untuk pembuatan box souvenir ini teman-teman, memang untuk metode pelipatan kertas ataupun pelipatan mika itu banyak sekali metodenya. Jadi teman-teman tinggal pilih mana yang misal kira-kira teman-teman paling mudah untuk mempraktekannya, dan teman-teman lebih efisien atau untuk lebih mempersingkat waktu untuk pembuatnya. Jadi tidak harus mengikuti langkah-langkah ini, teman-teman bisa juga membuat langkah sendiri ataupun melihat dari tutorial lain agar lebih mudah teman-teman mempraktekannya, dan juga teman-teman bisa pilih untuk cara melipat mana yang cepat dan lebih menghemat waktu dan menghemat biaya tentunya. Jadi seperti itu ya teman-teman untuk sharing kali ini. Saya di sini juga belajar. Jadi kita sama-sama belajar. Jadi kita akan sama-sama saling memberi masukan. Jangan lupa untuk selalu support channel ini dengan melakukan subscribe, like, komen, dan share, dan jangan lupa untuk tekan tombol lonceng untuk channel ini atau video ini agar teman-teman bisa update untuk video dari Handmade Media terbaru. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya.